Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada sebuah receiver ya. Receiver di PB T2 ya, T2. Ini mungkin kurang jelas ya. Seperti receiver pada umumnya. Tapi di belakangnya di sini terdapat colokan antena seperti antena TV ya. Ini receiver digital dan ini sudah HD ya, sudah ada HDMI dan juga bisa USB. Di depan juga ada port USB. Ini siarannya sudah bisa HD ya. Ini receiver dengan menggunakan antena UHF biasa dengan siaran televisi digital ya. Oke, kita akan coba scan di daerah sini, di daerah Pagaden Barat Subang ya. Kita akan mencobanya apakah siaran digitalnya sudah sampai ke daerah sini. Saya akan coba menyeken receiver ini. Saya beli waktu tahun 2018 ya. Oke. Saat itu tahun 2018 cuma ada TPRI saja ya. Sekarang saya penasaran, mau coba kembali scan receiver apa TV digital ya, yang katanya tahun 2022 itu siaran analognya akan ditutup. Oke, kita langsung saja scan ya. Sebelumnya harus dicolok-colok dulu ya. Seperti biasa saja, ini masuknya ke HP seperti receiver biasa. Yang menggunakan HDMI juga ada di sini, port HDMI-nya. Oke, kita colok antenanya ya. Antena dari antena luar ya. Ini saya menggunakan antena yang berputar-putar. Yang berputar. Dan ketinggiannya 6 meter ya, satu lente besi. Ini sekedar uji coba ya. Ini ada boosternya juga. Ini dari booster sini masuk ke antena sini ya, input antenanya. Kita akan coba scanning, melakukan pencarian. Kita colok dulu ya. Ini bagian booster ya. Dan ini bagian receiver-nya ya. Kita colok. Oke. Itu tampilannya sudah masuk. Bentar, saya perbesar dulu. Di sana ada petunjuk pemasangan langsung muncul karena ini belum ada siarannya. Langsung menyeken secara otomatis kalau belum terdapat siaran. Kita tunggu saja channel apa aja yang ada di TV digital yang sampai ke daerah Pagaden Barat Subang ya. Oke, kita tunggu apakah sudah sampai channel-channelnya. Ternyata ada yang kena, SCTV HD, Indosiar HD, O Channel HD, Mentari TV HD ya.
Kita tunggu sampai selesai. Itu kucing berisik banget. Nah, itu langsung menyimpan program. Ternyata cuma ada 4 siaran ya. Ini sama saja seperti receiver pada umumnya. Kita tekan OK. Terlihat channelnya ya. Di situ cuma ada 4 ya. Berarti yang baru sampai ke daerah sini itu baru 4 channel ya. Dan ini antenanya menghadap ke sebelah timur. Sudah saya putar-putar ke arah barat, ke arah utara, selatan, ternyata yang ada di sebelah timur ya. Cuman ada 4 channel. Oke. Seperti ini hasilnya, gambarnya kualitasnya HD ya. Sangat jernih sekali. Oke. Kita coba kekuatan sinyalnya berapa ya. Kita tekan info. Nah, terdapat 61-62% ya. Ini sinyal yang cukup lah, cukup kuat lah sinyalnya. Tapi sayangnya cuman baru ada 4 channel ya, yang lainnya belum pada masuk. Dan ini frekuensinya ya, di 602 MHz, di channel 37 ya, UHF. Dan ini satu frekuensi ya, satu frekuensi ada 4 channel. Dan satu frekuensi juga bisa ditempati sampai ratusan channel ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sekedar memberikan informasi, di daerah Pagaden Barat, Subang, baru ada 4 channel siaran TV digital ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.